Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pertemuan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang dipercayai berlangsung malam tadi, satu kesepakatan ahzab untuk memporak-perandakan negara. Pengarah komunikasi Parti Amanah Negara Amanah Khalid Abdul Samad berkata, jelas sekali pertemuan dua pemimpin itu dalam satu pakatan yang boleh menjatuhkan kerajaan. Pakatan ini bolehlah saya namakan kesepakatan azab kerana kesepakatan untuk memporak-perandakan negara dengan menjatuhkan kerajaan yang sah, katanya hari ini. Beliau mengulas mengenai beberapa gambar yang tular di media sosial yang menunjukkan sesi pertemuan di antara bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden PAS yang turut disertai beberapa pemimpin PAS dan Sekretariat Proklamasi Orang Melayu. Melalui gambar tanpa keterangan itu, dilihat Abdul Hadi bersama Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Penolong Setiausaha Agung PAS Pusat Muhammad Syahir C. Sulaiman. Khalid Samad berkata, tindakan kumpulan berkenaan akan menyebabkan keyakinan pelabur terjejas dan usaha yang sedang giat dijalankan kerajaan untuk memulihkan ekonomi negara ketika dunia diambang krisis ekonomi terjejas teruk. Katanya, kumpulan itu tidak kisah kesan tindakan mereka kerana kesepakatan azab berkenaan hanya mementingkan puasa. Sedangkan bila mereka berkuasa tempoh hari, tiada yang bermakna yang telah mereka berjaya usahakan. Namun demi kepentingan bersama dan keinginan berkuasa, musuh kini menjadi kawan, katanya. Azab merujuk kepada kepungan selama beberapa minggu pada zaman pentadbiran Nabi Muhammad SAW di Madinah, membabitkan gabungan suku Arab dan Yahudi di Madinah dan Mekah yang juga dikenali sebagai Perang Khandaq atau Perang Azab. Sementara itu, bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang juga bekas setiausaha politik Dr. Mahathir, Datuk Abu Bakar Yahya dalam satu hantaran di Facebook menyatakan Abdul Hadi dan beberapa pemimpin PAS tampil bertemu dengan Dr. Mahathir bagi memberi sokongan kepada proklamasi orang Melayu.